Mas Dian, finish mana? Finish rumah lah. Mas Faris dan Mas Rian, Mas Pandu udah comeback. Wuh, situ kok helmnya baru. Saya cat keng unirisma mas. Kalter. Ini aku pelu. Selamat pagi Mas Hari. Ikut full. Insyaallah. Insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih Mbah ikut? Nih, King Dean ikut, Mas Audi. Masuk ya. Masuklah. Kowe ra melu, Dep. Mbah, kowe nanti, Mbah. Sampai tikung terus balik aja. Alah. Selamat pagi Komandan Laler. Pagi. Komandan. Piye Pak? Le bengok piye Pak? Smart. Hei, kowe rung bengok kowe. Yar. Malah ora ana. Wong jamne budal opo? Dina Sabtu niki ora ana warjo keluar kok. Ora ana. Wisane warjo keluar. Ora. Sopirnya mana? Mas ya. Mau menjali mas, nanti kenalin sama sopir saya mas. Oke, siap. Hari ini kita kemana mas? Nyopir gila. Apa? Nyopir gila. Oh iya, Akbar Gilang. Nanti diwawancara ya Akbar Gilang ya. Hari ini kita kemana mas Kopo? Hari ini kita ring Subing Menoreh. Jadi lewat mana nanti? Jadi lewatnya nanti Temanggung, Paraan, turun Kertek, Wonosobo, kiri Kepil, Sepuran, Purworejo, Pates, Jogja. Istri di rumah aman toh mas? Gak ada perhara. Ini gara-gara Pak Irham. Wow, kita terima kasih Pak Irham. Sama Pak Irham. Siap, sekalian launching jersey lagi nih. Mana jersinya? Laler. Kacamatanya. Kacamatanya bagus ya mas? Beli di mana? Di toko. Di tempatnya Willy itu. Mas Hasbin ori. Ring Subing Menoreh. Nanti speednya nih jaga aja biar enggak terlalu capek. Ini kalau yang capek langsung loading. Yes. Aja. IC. So IC. Oke. Ini Akbar ikut nih Akbar. Aku melu full. Ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi lur. Kali ini kita mau goes endurance lagi, goes free. Ring Sumbing, Pia, Kledung, terus nanti turunnya lewat Purworejo. Terinspirasi dari rutenya Pak Irham ya bu. Iya. Kemarin kebetulan nggak bisa ikut mas. Oh iya ya. Sekarang kita baleni ya. Dengan rute yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Gas tipis-tipis lur. Santai-santai endurance. Jarak diperkirakan yo 200 kiloan yo. 210 yo wis. Bismillah, finish. Amin. Pagi Mas Angur. Pagi Mas Bali. Persiapan gimana? Persiapan blas enggak ada. Padahal ini gue jauh loh. Nyampe tempel aja udah awur-awuran. Loh. Abang Masabra. Mas Cesar. Cikidau. Cikidau, cikidau. Hari Pandu Mas Arkan. Jam 6.45 dari Jogja kita menuju Jawa Tengah. Selanjutnya kita akan menuju Muntilan, Magelang dan sekitarnya. Bismillahirrahmanirrahim, guys. Muntilan, Magelang, Temanggung. Meletri. Gas. Mana teriakannya? Laler, laler. Jos, jos, jos. Liar biasa. Yeah. Pandu, sudah aman Mas Pandu? Insya Allah Mas, ada Mas Hari jadi aman. Ada temannya di belakang Mas. Apa? Ada teman di belakang. Hari mau di belakang? Belakang aja. Alah, acting lu Her. Lu nah,
kabur aja. Mas Arkan setrum ya sekarang ya. Wah, awas, awas. Yuk kita lanjut lagi nanti sampai Magelang. Halo Mas. Hei, Mas Hadi. Kali ini kita sampai di Kota Magelang. Habis dari sini kita lanjut ke arah Temanggung, Paraan, Kledung bersama para laler. Bapak. Laler, laler, laler. Kuis gratis lagi ya, Pak? Ya. Meningkat Mas sekarang. Mas Anggra sekarang masih beli jersey enggak? Enggak. Kenapa soalnya? Tiap minggu ada yang baru, Mas. Jadi ini laler versi Bos Ferdi. Yang pink itu versi Bos Fahmi. Dan besok ada versi-versi lainnya lagi. Alhamdulillah. Ini lewat alun-alun Kota Magelang. Pit stop pertama urung, oh urung gitu. Yang penting happy. Habis ini kita lanjut nanti menuju ke alun-alun Kota Temanggung baru pit stop. Bapak, zaman dulu kita ditarik siapa di sini? Zaman dulu kita 14 ucang tarikannya Mas Pandu Mas, 35. Sampai kecer-kecer ya? Sampai mabit-mabit kita. Duh! Pandu melitri sekarang. Ditemenin trio kwek-kwek. Karena... Masuk! Oh, truknya... Ini jalurnya kayaknya tuh. Belok kiri arah Temanggung Wonosobo. Eko potret aman. Oke, ngerti jalan rake. Ini arah Temanggung ketemu Pak Lukman. Halo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pagi ini ketemu. Dari Temanggung Peloton. Biasa. Dan Mas Dani. Mas Dani ya. Halo. Barusan teman-teman ke YIA. Oke, Pak. Iya. Ini Gunung Sumbingnya di sebelah kiri. Nah, nanti kita ring-ring Sumbing itu. Nah, ini kita memasuki jembatan khas kalau mau masuk Kota Temanggung. Selamat panen raya tembakau. Khas tembakau. Gas. Youngers Inspirator Indonesia. Pit stop di kilometer 64 jam 8.12. Kita di Temanggung. Astagfirullahaladzim. Pak Mili sering banget aku beri ini. Kapan? Pak Mili. Saat ini? Lain baru tadi ya. Maju sini lang. Lu. Halo. Supirnya Mas Gilang ya. Maju. Rahasianya ini 7 kurma. Sumbing cari apa? Ya sana. Mas Pandu aman. Ya, kue kebanteren kue. Hari ini kilometer ke 60, hari ini baru ke 58 no. Oh. Ayo ikut Mas. Ayo ikut ayo. Mas Satio ayo ikut. Terima kasih. Lo. Pulang. Meluk. Di. Temanggung apa bacanya? Bersenyum. Gimana bersenyum gimana? Ayo ikutlah. Capek Mas, aku enggak mampu. Alah. Mampulah situlah. Kita sudah sampai Temanggung bersenyum. Semangat. Hey. Semangat, Lur. Semangat kita pulang. Wah. Gunungnya ketok. Ini jam wah, itu ada teman-teman. Mas Bob, Mas Satria, Mas.
lanjut lagi habis ini. Temanggung, Paraan, Kledung, Kretek, Kertek. Oke Pak Eko. Aman Mas. Aman ya, hari mana hari? Gak tahu ini, belum kelihatan. Wah hari rawono ya? Loading sepertinya Mas. Loading toh? Oh, hujan. Wah, panjang jalan daerah Temanggung menuju Paraan tuh wis bau tembakau. Karena katanya ini lagi mau hari panen. Luar biasa kekayaan alam Indonesia ini, nyeneng kilur, Masya Allah. Seneng lah gue di Jogja, Jawa Tengah dan sekitarnya. Syahdu, salah satu jembatan ikonik lewat terowongan ini. Ini kita belok kiri alah Weleri Wonosobo. Ngap Mas? Malas. Ngap eh? Banter eh. Kecer eh. Habis ini anda kledung ini. Bismillah. Kata Mas. Nih stikes Ngesti Waluyo. Koncone Mas Yuan. Halo Mas. Kita sudah sampai Paraan. Wonosobo, arah Wonosobo 30 kilo. Gunungnya cerah. Nanti nanjak naik ke sana. Kita ambil arah lurus ke arah Wonosobo. Habis ini tanjakan Kledung. Bismillahirrahmanirrahim. Asal muter kakinya. Asal sampai amin. Pemandangannya api. Tapi kecer lur. Kakinya wis pegel banget. Harus ikhlas disalip Bapak. Hati-hati ya Pak. Kakinya wis pedes aku Pak. Pemandangannya sebelah kanan, kiri, Sumbing, dari kanan Sindoro. Kali ini saya kecer mburi dhewe lho. Kakinya wis perih pegel-pegel. Inilah rasanya kewer di belakang. Harus tabah sabar. Bismillah. Aduh. Belum sampai Kledung. Baru sempat sampai jembatan apa iki? Bismillahirrahmanirrahim. Allah, kecer ya Allah. Bener-bener paling belakang ini. Kakinya pegel-pegel lur. Ternyata masih ada 2 atau 3 tikungan lagi. Bismillah. Pemandangannya sih apik ning sikile wis pegel tenan. Alhamdulillah ini melewati Wonosobo asri. Ning wong-wongane wis ilang. Sudah pada bablas kali. Oh, belum. Meletre. Sibuk ke tulung. Doni meletre. Akhirnya saya di belakang trio kwek-kwek. Nek Mas Andiono seneng tenan iki. Ya namanya kehidupan. Namanya kehidupan. Namanya kehidupan. Lur, lur. Asian, cuman saya. Kalau gubrum ora kuat lho. Nek kalau gubrum montang-manting. Gimana? Meletre. Berarti semangat gimana, Pak? Gimana, Pak? YouTube bahkan kopong. Apa? YouTube-nya bakal kopong ini soalnya yang pegang GoPro kopong. Lakuat. Ya dimaklumi lur, lama enggak goes. Bareng-bareng. Padahal rumah 100 kilo ya.
ada, ada kan WC 500, saya utang 100 ya. WC-nya? Oh iya, beli tuyuh ya. Andi ini, 12 ini. Meletri, blur. Makasih ya. Nih di sini KM0 Gunung Sumbing. Kalau mau pendakian ke Sumbing, berarti kalau sana baliknya Nepal Van Java ya? Balik iki ya. Nih kita sekarang mampir makan sate di tulisannya sate ndi? Oh, ini sate ayam kampung Pak Dal. Sana pertigaan Kertek. Kalau kanan Wonosobo. Nanti kita arah kiri, ini sekarang makan siang dulu. Mas Hari strong banget ya? Belum kesel ya? Belum. Mas Pandu belum capek? Belum ya kita? Masih strong, masih aman. Ini menu makan siang kali ini adalah lontong sate ayam kampung. Karo apa ini? Entok. Selengen. Entok. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oke, okay, ini pinggir-pinggir ya. Masya Allah. Gak apa-apa Pak Eko, madang. Yuh, bismillahirrahmanirrahim. Ih, tunggu kabel ini. Pasar nih, Pak. Kiri dalam, lor dalam. Anak, ya. Sendak. Tangan ke sendak. Balik ke sendak. Habis makan terus dari ini Kertek, terus kita lewat apa jenisnya, Sapuran ya? Sapuran, menuju Sapuran Purworejo. Purworejo enggak lewat kebel. Enggak lewat, kenapa soalnya? Kita cari 200 soalnya berat. Siap Pak. Ini dari pertigaan Kertek, kalau kanan kita ke Wonosobo Dieng, dulu udah pernah. Sampai mana? Ini ke kiri. Sampai Kertek. Kertek. Lombok Kertek. Hari ini saya harus mengakui kalah sama trio kwek-kwek. Sayang Mas Andi ra melu iki. Mas Andi melu tetap ngewer juga iki, Wan. Kakak pertama mesti di depan. Aduh, kecer lur. Iye, apa? Hah? Iji telu. Telak. Telak. Telu ya, apa? Telak. Antar kota. Kenal, Bu? Udah. Karo wong tuaku di nyopok, nyapa to. Oh iya, gitu ya. Yo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim menuju Purworejo. Ini kita lewat daerah Sapuran. Emang alun-alun itu ya? Iya. Alun-alun Sapuran nih? Sapuran. Oh. Ora ngerti. Iya, Den, ngopo e? Baterainya habis. Baterainya habis. Jenggolnya habis. Di baterainya entek. Ganti pit. Ganti pit. Wah. Pit. Gua pit loro, aku. Kowe nek nganggo DI itu baterai nentek yo. Pak Eko, solusi baterai habis apa? Ora, iki ganti pit kowe salah kowe. Baterai habis. Ganti baterainya lah, bawa cadangan baterai. Ini bawa sepeda. Enggak punya cadangan baterai malah. Wis dropi baterai nih. Wis mending nganggo mekanik. Juk sing sing kuwi. Elektrik? Mbakku. Aduh nih. Ya. 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 Dewe sing entek apa? Energine habis. Wis entek apa yo? Kok do ganti pit lho. Ora masuk iki. Yo pelek jare. Ganti casing wae. Kayak Dioro Verdi piye? Mas Bro. Dioro Verdi bawa sepeda 2, Mas. Enak. Jadi kalau jalan rusak sedikit ganti. Oh, yo. Nek dhewe yo piye carane benake yo? Saya juga
ganti, saya juga mau ganti. Ganti apa? Istri. Orang ganti istri, ganti dengkul. Dengkulnya siapa? Dengkul. Ayo dengkulin yang ini. Jaran goyang. Lagunya tuh jaran. Oh, lagunya ganti jaran goyang sih. Apa salah. Pak melu ganti pit ngopo yo? Sing mau ngopo pitmu? Apa nih? Kita lihat teman-temannya melu seneng yo. Bapak ra ganti. Melu seneng. Pak ora ganti, Pak. Mikirin 6 bulan. Ini delok melu seneng ya? Alhamdulillah. Ini kebersamaannya, Mas. Iya, luar biasa. Ini jalan Sapuran arah Purworejo. Jalannya masih jelek-jelek. Bolong-bolong, jadi harus hati-hati, Lur. Iya, tapi ini sajane jalur enggak favorit buat sepedaan juga sih. Kayaknya. Aduh. Bolongnya gede-gede. Pelan-pelan. Ini juragane ini. Kanan ngendi iki? Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Bruno iki ngendi? Lurus arah Purworejo. Istimewa ini jalannya. Meliuk-liuk. Melu lho gue, singkara lho gue. Oh, sing tamat dok ya Dewan. Apa? Tur de Singkara. Balapan. Hari jek nempel. Dit Mairut. Hari jek nempel. Dit Mairut. Stabil kebersamaan. Selamat jalan Sapuran, kita memasuki Purworejo. Purworejo Magelang. Purworejo belok kanan. Astagfirullahaladzim, alhamdulillah. Sampai juga di Purworejo. Ada. Ada. Biar. Hah? Apa? Roncong. Tangane loro. Enggak. Nah, ngopo kowe melu pit-pitan? Nah, ngopo iki ade pit-pitan. Aman, Pak. Aman. 140 kilo. Aku 132 ya. Ya, kurang dikit lah. Yo. Kurang 70 kilo. Aduh. Piten. Mantap sekali. Aduh. Koyoke wis. Aduh. Oke ya. Iya, eh. Wis loading wae kowe. Ayo wis we loading wae, Dik. Wah, ora. Loading. Ganti wiset wae. Wis bocori jatahe loading kowe. Loading wae. Loading wae wis to. Kesel kowe. Bocor. Hah? Oh. Wah, wis. Bocor wis sing wangi dadak wong 1 2 3 4 5. Senengane onek-onek iki kancane. Ini sekalian pit stop. Salah satu rahasia teman-teman buat endurance
adalah apa? Iklan. Rahasia ya? Iklan. Rahasia. Susu kurma. Eh, sing bocor. Boros banget. Sing bocor bane sapa? Bapak sama saya. Lah kok sing ganti Pak Eko? Ini adalah rasa bertemanan ya kayak gini. Kowe kancane Iwan, Dewan. Yo pisan-pisan lah. Foto pisan. Saya gua dompet Iwan. Aduh, tetangku loro. Kita mau bocore bareng toh, Pak? Kok suwi kuwi? Saya cuma 5 menit, Mas, ganti ban, pompa lagi selesai. Itu? Ini 15 menit lebih. Berberapa? 4 orang. Enggak selesai-selesai. Enggak selesai-selesai. Sowi. Sowi. Wei, kompor, kompor dewe. Kompor dewe. Kompor dewe kon kompor dewe. Kompor dewe cemplung. Kon pasang dewe. Ora nek karbon ki atos songkel wae. Ora apa-apa ya. Ora tat, ora bakalan tatu. Tatu ya, Pak? Tatu ki bekas. Tatu ya habis 2. Tatu 2-3. Ya. Yo. Wis, rasa benake loading ya. Loading, loading, loading. Ora, ora. Loading. Isin aku. Ora apa-apa wis. Ora. Ora melu. Sing malah meng malah video call. Kasar. Suwi Pak Eko wis loading wis cemplung wis pite Yuan wis. Wis to, cukup cukup. Wis berusaha wis ikhtiar kok. Yo. Angel iki eh kowe kudu menerima nek kowe saiki kudu loading wis to. Aku nganggo ate kok Novi wae piye carane. Entek opo? Entek rokok telu hari. Omahe Audi ngeterke ana dawet-dawet rene. Oh. Wis mane suwi wis yo. Bali fit, bali sik, loading gue wis toh. Iya, tapi anyar gak bener, bener anyar kan. Paling kejepit mau, kejepit. Wis toh, wis toh. Rasa sedih mukane ngono kuwi. Akhirnya Mas Yuan loading. Jadi Mas Yuan sekarang sama lah kayak Mas Dean, sama kayak Anan, Hari. Kalau Anan, Hari itu capek. Kalau nah, ini trouble. Oh Lujuman ya, teror. Diterima alasannya. Sing penting kan loading kowe. Loading. Dadah. Ini kita lewat dalam kota Purworejo. Sekitar jam 2. Ya alun-alun Purworejo. Jadi tadi wis lewat alun-alun ngendi bae iki mau. Ini dari sini kita OTW pulang ke Jogja, wis. Bismillahirrahmanirrahim. Datar-datar, flat-flat. Nih OTW NYIA dari Purworejo. Anginnya gede lur. Jalan datar 30 aja, wis. Mebur-mebur. Aduh. Akhirnya selamat jalan Purworejo. Yeay! Liar, pokoknya sih liar. Liar. Udah masuk DIY. Pak, ngopo ya Pak? Ini ternyata rombongan pada meletri semua ternyata. Lebih berat daripada ring MM ya. Ini Mas Ferdi marah ya Mas. Mas Ferdi marah? Marah. Kenapa soalnya? Udah beda dunia. Jersey udah dibikinkan ya toh. Makan udah aman. Rombongannya meletri. Bosnya bablas terus. Siapa yang marah? Bosnya. Kon ngomong aku. Kini kini tarik-tarian 30 ya wis. 15.04 iya, yeah, Yogyakarta internasional apa? Airport. Airport. Airport maksudnya oksigen wis telat iki.
Yogyakarta International Airport. Ada. Ini dari NYIA, YIA ding, menuju Jogja. Kita lewat bawah terowongan jembatan Cepur. Belum tahu ya lewat gini. Kudu surat khusus. Jembatannya sampai stasiun Tugu. Pemandangannya apik. Jogja 39 kilo ya. Melitri. Mas Pandu. Kenapa? Ngancik. Mas Dio gimana? Aman. Aman ya? Amannya ngacur. Mas Audi. Udah mas. Udah lah. Abot. Abot ini gimana ring MM yo? Iya. Abot cek abot gigi ya? Abot gigi mas. Abot abot tenan gigi. Semangat mas Arkan. Ya. Alhamdulillah sampai Ambar Ketawang lur. Lolos. Sampai jumpa lagi mas Doni. Dadah. Di trip quest berikutnya. Litri mas, cukup sekali mas. Ada. Besok ulangi lagi mas. Kita pikir dulu. Mantap mas Arkan. Mantap. Gimana testimoni bapak? Apa mas? Apa ya pokoknya? Abot tenan ya? Ada free guys. Alhamdulillah. Sudah sampai rumah lagi. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Terima kasih lur. Assalamualaikum. Salam perih. Liar. Liar, jos. Kalau ada yang nanya bos Ferdi mana wis? Bali dhisik. Ditinggal. Terlalu kuat dia sekarang. Siap, Pak.